Pemirsa, diduga akibat ledakan kompor, 5 bangunan di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Ya, kebakaran terjadi saat cuaca panas dan angin kencang. Akibatnya api dengan mudah merambat ke permukiman warga. Ya, warga Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, dikejutkan dengan munculnya api dari salah satu rumah warga. Api dengan cepat merambat dari rumah asal api dan menyambar toko bangunan yang berada di depannya. Angin kencang dan cuaca yang panas membuat api semakin membesar. Tak lama api dari toko bangunan tersebut merambat ke toko kelontong yang berada di samping kanan toko bangunan tersebut. Api kemudian menjalar ke bengkel mobil dan bengkel las di sisi kiri toko bangunan tersebut. Menurut petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, api diduga berasal dari ledakan kompor minyak milik warga.